Gangguin aja. Wah, tapi kayaknya lagi sibuk banget nih. Ngapain ya? Sibuk, udah bisik ya. Tadu dulu. Pak. Tadu dulu, Pak. Pak, apa sih? Nah. Lu lagi, Rey. Iya lah, saya lagi lah. Kalo kenapa? Ini biasa. Welcome back to Tinggal Channel. Channel. Iya, itu dulu yang paling penting. Mau ngapain? Biasa, Pak. Kan lagi rekap paket, Rey. Iya, rekap paket. Memberikan paket-paket terbaik bagi para pemirsa. Nah, kalau udah rekap paket kan masa direkap doang paketnya? Biasanya sih, Rey, kalau bawa kamera nih, ngajakin review mobil satuan, Cak. Iya, gitu. Iya. Karena ada yang baru, Pak, katanya, Pak. Apa sih yang baru? Nggak tahu tadi di info mana. Yang ini yang baru. Mana? Ini? Ini. Oh, ini. Ini mah. Lama ya. Lama, Pak. Basi ya. Oke. Gak gitu dong konsepnya. Iya, kita iya. Akan review mobil apa? Coba tanya deh. Coba mana-mananya? Mana-mana. Ini. Ini mikrofonnya. Kita mau review mobil SUV gagah tangguh dan ini new stock di King Gallery loh, teman-teman. Wih, cakep banget dah. Betul. Nah, pasti teman-teman penasaran kan kita mau review seperti apa? Ini ya. Yang review siapa nih, Ko? Aku apa Mbak Ica, Ko? Review lah. Oh, review langsung. Makanya kalau teman-teman penasaran kita mau review mobil apa, stay tune ya sampai video dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Di belakang saya sudah ada Honda City RS manual tahun 2021. Kilometer masih 7.000. Wis. Tangan pertama di baru. Bentar, Pak. Ini mau nge-review. Bagian depannya sudah ada lampu spotlight. Tadi dulu, Pak. Ini udah di-review, Pak. Ini udah ada review-nya. Yang baru tuh bukan ini. Oh iya. Fortuner TRD 2020 ya. Nah. Kalau gitu saya serahkan ke Anggi aja deh. Oh, ini. Mana? Yang lain aja ya. Oke, siap. Anggi, silakan Anggi. Ya, nah, kita bagian dalam aja ya, kalau luar ya. Ayo kita ke Fortuner yuk, sini. Oke. Nah, teman-teman semua, banyak banget ya mobil SUV gagah tangguh di King Gallery. Selain Toyota Fortuner yang mau kita review, di sini juga kita punya nih Mitsubishi Pajero Dakar 2016 ataupun Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 2017 warna hitam. Ada banyak banget pilihan mobilnya. Dan juga nih kalau teman-teman kamu SUV gagah dan tangguh, kalian butuh mobil family untuk sehari-hari, di sini kita punya mobil sejuta umat, Toyota Avanza G manual. Wow, keren banget ya. Tahunnya masih tahun muda juga. And then di sini juga kita punya mobil MPV. Ada Toyota Kijang Innova Zenix tipe V 2023 dan di sini ada mobil Hyundai H1 Royale tahun 2018. Ada banyak banget ya pilihannya. SUV pun ada lagi yang dari Mercedes-Benz. Tapi kita mau review bukan itu, tapi kita mau review mobil ini nih. Nah. Kita punya mobil baru masuk teman-teman semua. Di sini kita punya Toyota Fortuner VRZ TRD tahun 2020. Untuk spesifikasinya ini masih tahun pertama dari baru. Kilometernya ini dia masih 50 ribuan dan pajaknya panjang bulan 9, platnya genap ya. Nah, selain kita punya varian yang GR, kita punya varian yang VRZ TRD ini ya. Sebelum berubah ke yang GR tentunya. Oke, langsung aja kita review Toyota Fortuner yang kita punya ini. Nah, untuk bagian depannya tampilannya sangat gagah. Dan juga sporty ya, tampilan
VRZ TRD yang warna putih ini keren, jadi warnanya kayak two-tone color, ya kan? Grillnya warna hitam, ada tulisan TRD-nya, tapi bodinya warna putih. Lampunya udah LED projector, ada fog lamp-nya juga, tampilan depannya sangat gagah dan berani ya. Tapi untuk cewek ataupun cowok masih oke untuk pakai mobil ini. Ini bannya masih tebel banget, bannya juga dia pakai Bridgestone, dan ukuran bannya ini harusnya ring 18 sih. Oke, sebentar kita lihat. Ini dia menggunakan ban ukuran, ya, ring 18, 265/60 ring 18 ya teman-teman. Lanjut, spionnya udah spion sen dan yang pasti sudah retractable, ada footstep juga, ada roof rack juga, dan udah ada talang air serta ada kaca filmnya. Di bagian bawah ada body kit, cutting sticker TRD Sportivo ya teman-teman. Dan dia udah pakai kaca film 3M Auto Film. Nah lanjut ke bagian body belakang, udah ada spoiler, stop lamp, dan juga rear parking kamera ya teman-teman. Dan untuk bagian apa namanya, bagasinya, pintunya sudah power back door. Ruang bagasinya sangat luas banget juga untuk simpan barang-barang kalian seperti ini. Dan dia juga kan 2020, jadi dia udah ada sistem kick sensor. Ya kan, sensornya ada di bawah, kalian bisa buka dan tutup menggunakan kaki kalian juga. Kalau misalkan lagi repot bawa barang banyak kayak gitu, ya. Oke, semua electricalnya masih berfungsi dengan baik ya teman-teman semua. Oke deh, buat teman-teman semua yang memang berminat mobil ini, langsung aja cus ke King Gallery. Dilingin harga terbaik bareng Anggi. Dan juga sekarang kita mau lihat yuk review ke bagian interiornya seperti apa. Dan nantiin sampai video untuk harga terbaiknya. Oke, teman-teman semua. Naik ke puncak gunung pakai Fortuner aja. Ini iklan apa sih kok? Iklan Fortuner dong. Oke. Okay. Di sini kita sudah berada di dalam mobil Fortuner VRZ TRD tahun 2020. Betul. Tangan pertama kilometer 54.000 dan yeah, pajaknya panjang bulan 9/2024. Betul banget kok. Gih, mau tau gak Gih? Kalau beli Fortuner itu untung pakai. Justru itu dikit banget. Betul. Kenapa begitu? Karena memang Fortuner kan peminatnya banyak ya kok ya. Betul. Harganya pun cuman turunnya tuh tipis-tipis aja gitu. Betul. Loh. Betul. Gas tipis-tipis dah. Iya. Betul. Dan yang kita dapetin ini mobilnya fresh banget, jadi iya, pemirsa mesti cepat dapetin mobil ini, karena dapetin mobil Fortuner dengan kondisi Gris itu susah banget ya. Betul. Dan kita memang memilih, memilah dan mengatur agar yang ada di Suam Kingery mobil-mobilnya berkualitas seperti mobil yang satu ini. Oke, kita mulai di bagian depan. Mobilnya masih sangat bagus, apik, nggak ada bau rokok. Kayak udah nggak perlu di review lagi deh, mobilnya masih bagus. Demikian dari kami berdua, mohon maaf kalau saya salah, kita aja deh. Nggak gitu lah, konsepnya nggak begitu. Oh iya, saya ditabok pemirsa lama-lama. Iya, pasti ini katanya. Oke, di bagian depan mobil ini betul-betul ya terawat ya. Iya. Nggak ada kata lain. Mm-mm. Terawat, masih bagus, yang pasti juga mesin dan metiknya dan juga kaki masih enak. AC dingin banget. AC dingin banget. Ya, dan oke, di bagian depan sini sudah ada dashboard dengan kulit ya. Mm-hmm. Kulit berpaduan dengan apa nih namanya? Fabric ya. Iya. Yeah. Sebelah sini. Oke, di sini sudah ada yang namanya audionya berfungsi dengan baik. Ada jamnya Gi di sini. Mm-hmm. Sini buat kontrol AC-nya, betul, buat charge-an, buat taruh minum. Ya, buat eco modenya di sini, power mode juga di sini. Iya. Setirnya sudah setir apa? Setirnya sudah kulit. Kulit berbalut dengan panel wood, masih iya, bagus, nggak ada lecet-lecet. Ya, untuk setirnya bisa naik turun, maju mundur, masih berfungsi juga. Persneling kiri kanan juga sudah ada pengontrolan buat sen dan juga buat apa? Buat wiper. Dan yang pasti juga ini sudah auto yang Gia. Dia punya apa? Lampu sudah auto. Okay. Ada triptonic. Ya, ada juga cruise control, ada kontrol audio di setir. Mm. Ya, di sebelah bagian sebelah kanan ada kick sensor ya. Iya. Aktif di sebelah sini ada sensor parkirnya, ada juga power back door-nya belakangnya. Betul. Oke, di sini sudah ada yang namanya all auto ya untuk apa jendelanya. Central lock, power window. Ini electric itu. Masih manual ya, analog. Oke. Dan jok sendiri sudah elektrik dan kulitnya sendiri masih bawaan dari barunya. Betul. Tengah sudah ada TV-nya nyambung di depan yang Gia. Iya, betul. Ya, di sini buat tempat obat ganteng, juga buat lampu. Oke, pencet sunroof sebelah sini yang Gia. Nggak ada dong. Nggak ada ya.
Oke pemirsa, untuk bagian depannya seperti itu, kelengkapannya dan masih bagus yang pasti. Saya udah gak sabar banget pemirsa datang atau enggak, kita datengin juga boleh. Betul. Kebalan di Kanggi. Betul. Nih kasih tau nih bagian belakang. Oke, untuk bagian belakang ya. Ini for your information, bagian belakang Anggi gak nyalain AC-nya. Karena udah dingin banget, karena AC dari depan tuh udah nusuk banget ya sampai ke depan ya. Sampai ke belakang, dari depan ke belakang itu benar-benar dingin. Jadi otomatis kelihatan kan mobil ini tuh benar-benar terawat dan jarang pakai bisa dibilang ya. Terus gak ada borok sama sekali. Plafon aja masih bersih. Padahal nih di sini nih ada kontrol AC-nya ya. Jadi kalau kalian mau atur AC-nya yang di belakang bisa banget. Cuman karena ini terlalu dingin jadi Anggi matiin. Betul. Dan yang pasti Anggi, kalau punya mobil diesel, iya, itu AC sampai panas kelewatan. Betul. Namanya. Nah, itu dia. Kalau mobil diesel AC pasti dingin menggigil. Betul. Seperti mobil kita ini. Iya. Lanjut ya, kok. Oke, untuk bagian belakang juga sama, joknya sudah kulit, di bagian tengah ada bisa dijadikan sandaran tangan juga. Di belakang bisa 3 orang, di belakangnya lagi bisa 3 orang, jadi di sini bisa 8 orang, ya kan? Dan masih nyaman banget sih. Apalagi untuk mobil SUV semi jeep gini, biasanya kan pada limbung ya, dan suspensinya biasanya keras. Nah, kalau Fortuner ini nilai plusnya dia punya suspensi dan kaki-kaki itu sangat empuk ya. Jadi walaupun mobilnya tinggi, walaupun jalannya jelek, tapi tetap masih nyaman dan masih enak banget buat dipakai mobilnya. Jadi buat keluar kota sih masih aman-aman aja ya, walaupun bawa keluarga kayak gitu. Ya, mobil penumpang segala medan sih ya, iya, kalau menurut saya. Dan yang paling pasti pemirsa, pembelian untuk mobil ini bisa diatur melalui cash, kredit, dan tukar tambah. Betul. Nah pemirsa, kalau punya mobil Fortuner yang model lama atau Pajero model lama atau mobil apapun yang dari pemirsa mau di-upgrade tapi masih hutang di bank. Betul. Kita bisa bantuin lunasin di banknya. Betul. Pokoknya fleksibel lah. Ya, kita bisa atur bagaimana caranya pemirsa bisa tukar tambah langsung di King Gallery. Betul. Oke, demikian untuk bagian interiornya, eksterior tadi sudah ya. Berarti kita akan masuk di harga. Mau tahu harganya berapa? Tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke, teman-teman semua, gimana? Mobilnya super bagus banget bukan? Yuk buruan diangkut buat teman-teman yang cari Fortuner dengan kondisi terbaik. Nah, buat teman-teman semua yang udah penasaran harganya berapa, langsung aja Anggi kasih tahu ya. Jadi di sini kita punya Fortuner VRZ TRD putih tahun 2020. Untuk spesifikasinya tahun pertama dari baru kilometer 50 ribuan dan pajaknya bulan 9. Ini dibaru dengan harga kredit di 448 juta aja. Pembelian secara kredit 5 dan 6 tahun teman-teman ya. 448 juta. Luar biasa, sangat murah dan terjangkau banget ya. Jadi buat teman-teman yang berminat, mau DP ringan, mau DP besar, bisa banget, fleksibel, Anggi bisa bantu prosesnya. Langsung aja kontak Anggi untuk informasi lebih detailnya. Oke, dan juga buat teman-teman semua yang mau lihat unitnya, boleh banget langsung datang ke King Gallery yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X10, X11, masuknya dari pintu 8. Di situlah markasnya King Gallery, atau boleh langsung telepon Anggi, kontak person Anggi ada di sini. Oke deh, mungkin sekian dari Anggi, semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang lagi cari mobil bekas berkualitas, cari yang cuma di King Gallery. Jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara share video kita sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel.